Dan yang ketiga, nasihat kepada ke pemimpin negara. Jadi supaya pemimpin negara itu memimpin negara ini dengan adil. Tapi keadilan itu hanya didapat apabila pemimpin negara itu mengatur negara ini dengan hukum Islam. Islam itu mempunyai undang-undang yang adil dan lunak. Yang pertama, tidak boleh orang dipaksa masuk Islam. Begini, orang juga salah memahami Pancasila. Saya memang nggak berani menentang ijtihadnya ulama. Ya kan, ketuhanan Malaysia itu kan usulnya dari ulama. Nah, jadi berarti Pancasila itu berdasar tauhid. Kita selalu doakan mudah-mudahan nanti capres-capres kalau saya terpilih jadi presiden diberi petunjuk oleh Allah, ya kan? Yang merubah hatinya itu bukan surat saya atau dakwah saya, tidak, yang merubah hati hanya Allah. Nabi itu pada suatu saat akan memerangi satu wilayah. Setelah dia akan perangi, mendengarkan suara adzan, tidak jadi. Jadi artinya kalau di dalam negara meskipun bukan Islam, tapi kalau dalamnya ada orang Islam itu jangan kekerasan, jangan dibom, itu tidak boleh. Memang dunia itu kata Rasulullah penjaranya orang beriman. Jadi kalau kita itu menyampaikan Islam yang benar, itu mesti dituduh nanti. Saya ini kan dituduh teroris, padahal saya tidak pernah bunuh orang, ngebom tidak pernah ini. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Pecan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kami dapat kesempatan istimewa bisa bersilaturahim dengan Ustadz Abu Bakar Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, kami jauh-jauh dari Semarang silaturahim ke pondoknya Ustadz di Al-Mu'min Nuruki di Solo ini, di Sukoharjo. Dalam rangka ini, Ustadz, belakangan publik melihat Ustadz beberapa kali mengirimkan surat atau apapun mungkin yang isinya nasihat buat para capres kita, Ustadz. Iya. Nah, itu banyak umat atau masyarakat yang pengen tahu sebetulnya maksud tujuannya itu apa, terus isinya apa, Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman fadzakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Selalu berilah nasihat atau peringatan, kata peringatan itu berguna bagi orang mukmin. Jadi ini perintah dari Allah, setiap orang Islam terutama para asatid, para kiai, para ustad, ya, para kiai, para mubalig, itu harus selalu menyampaikan tazkirah itu perintah Allah, ya. Jadi tazkirah ini tujuannya baik diarahkan kepada umat Islam supaya umat Islam ini selalu taat dan tidak menyeleweng dari tuntunan Quran Sunnah, dan dinasihatkan kepada pemimpin negara supaya pemimpin negara ini mengatur negaranya dengan Islam, dengan hukum Islam, karena supaya mewujudkan keadilan gitu. Ini tujuan daripada tadkirah itu. Lah, saya sebagai seorang ustadz guru agama, saya merasa berkewajiban selalu memberi nasihat. Di samping saya
memberi nasihat kepada umat Islam dalam pengajian-pengajian, kadang-kadang dengan orang kafir pun enggak kami benar saya supaya masuk Islam. Juga saya berusaha mempunyai kewajiban memberi nasihat menurut kemampuan saya kepada pemimpin negara. Karena pemimpin negara ini sangat penting. Karena itulah yang akan mengatur negara dan memberi kenikmatan, kebahagiaan kepada rakyatnya. Jadi nasihat ini, saya pernah sudah memberi nasihat yang berupa mengirim surat kepada Presiden yang sekarang, Presiden Jokowi. Ya. Surat yang pertama sudah saya kirim, surat yang kedua malah ditandatangani bukan saya saja, ada lima, kurang lebih lima dari Kiai NU ikut menandatangani. Nah tujuannya apa? Isi nasihat. Isi nasihat itu saja. Jadi kalau kepada umat Islam, dinasehati jangan sampai menyeleweng dari tuntunan Quran Sunnah, supaya aktif memahami dan mengamalkan Quran Sunnah. Jadi undang-undang untuk mengatur kehidupan manusia, baik pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara adalah yang paling baik, yang paling sesuai itu undang-undang yang diciptakan oleh yang menciptakan manusia. Dan itu sangat masuk akal. Ya. Jadi kalau manusia itu hidupnya diatur dengan peraturan yang diciptakan oleh yang menciptakan, itu tentu mesti baik. Ya. Karena dia yang menciptakan manusia, menciptakan negara. Jadi dia bisa memberikan peraturan yang sesuai. Itu. Maka kesimpulannya, ya hukum Islam sajalah yang bisa akan memberikan kehidupan manusia ini tertib, aman, tertib, aman dan bahagia baik di dunia maupun nanti setelah meninggal, ya. Itu hanya hukum Islam. Karena memang hukum yang paling baik satu-satunya di dunia ya hukum yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Hukum yang diciptakan oleh manusia itulah hukum yang paling sesuai untuk mengatur kehidupan manusia. Dan ini sudah terbukti. Manusia yang diatur dengan hukum ciptaan manusia rusak semua. Ya coba kejadian yang aneh-aneh karena ini masyarakatnya pencurian dengan di tengah jalan dengan itu penzinaan. Well, apa malah ada seorang berusaha menzinai menantunya yang sudah hamil 7 tahun kan ada itu. Mantunya menjerit karena supaya dia takut akhirnya dibunuh. Itu kan kerusakan akhlak. Jadi akhlak manusia ya, ini hanya bisa baik kalau diatur dengan ajaran yang menciptakan manusia. Itu masuk akal sebenarnya. Itu hukum Quran maksudnya. Ya, apa yang cek itu? Yaitu Islam, Al-Quran, dan Sunnah. Hanya itu yang bisa memperbaiki manusia dan memperbaiki negara. Jadi, maka negara kalau ingin baik, ingin maju, ingin akhlaknya, rakyatnya itu baik, harus diatur dengan hukum Allah. Kalau Pancasilanya ya hukum dari Tuhan Yang Maha Esa. Paham? Tidak bisa, hukum selain itu tidak bisa baik. Maka saya selalu memberi tadkirah kepada kepala negara, bahkan ini calon kepala negara, kalau nanti Bapak terpilih menjadi presiden, aturlah negara ini dengan hukum Islam, karena Bapak sebagai orang Islam. Dan negara ini sudah diakui sebagai karunia dari Allah, itu sudah diakui ya dalam piagam Jakarta, itu diakui. Maka kita wajib bersyukur. Lah bersyukur tidak cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah, tapi harus mengatur negara ini dengan hukum yang diciptakan oleh Allah. Begitu. Maka akan menjadi baik. Negara ini tidak mungkin menjadi baik kecuali hanya diatur dengan hukum Allah. Itulah nasihat kami kepada mereka. Kepada para tiga capres. Iya, para tiga capres itu. Bab itu firman Allah sendiri. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu
menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan memperkuat kedudukanmu. Itu janjinya Allah. Allah kalau janji mesti ditepati, tidak mungkin. Itu nasihat saya beda. Tetapi kalau Bapak yang menolak nanti, ya memang mungkin setelah jadi presiden mungkin ada kesenangan karena hidup di istana, ada mungkin kesenangan. Malah kesenangan itu malah ditambah oleh Allah. Tapi setelah itu akhirnya menjadi, setelah mati akan mendapat kesusahan selama-lamanya. Yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran, tertawa sementara dan menangis selama-lamanya. Nah, itu ya akhirat akan menangis selama-lamanya. Nah, selama dunia Bapak bisa ketawa karena dapat di sana. Nah, ini nasihat kita kepada mereka. Jadi tujuan saya memberi nasihat, tujuan utamanya supaya saya ini nanti punya alasan di hadapan Allah bahwa saya sudah menasehati. Tapi selain itu saya mempunyai harapan mudah-mudahan yang dinasehati ini mau menerima nasihat dengan baik. Itu harapan. Tapi tujuannya utama saya sendiri nanti di hadapan Allah sudah punya alasan. Karena ada dalam Quran itu ada. Ya, ya paham ya? Di situ ya. Tadi sarannya diantaranya menggunakan memerintah dengan hukum Islam, ya Ustaz. Tapi faktanya di Indonesia sebetulnya kan beragam, ya Ustaz, umat ya, ada Islam, non-Muslim. Itu artinya memimpin dengan hukum Islam itu bagaimana, Ustaz, itu nanti? Ya, memimpin dengan hukum Islam. Islam itu mempunyai undang-undang yang adil dan lunak. Yang pertama, tidak boleh orang dipaksa masuk Islam. Oh. Orang itu hanya dinasehati kalau mau. Ini hanya nasihat ya. Ya, kalau mau. Enggak mau enggak boleh dipaksa. Masuk Islam itu harus dengan pengertian, dengan keyakinan gitu. Enggak boleh dengan paksaan. Maka kalau negara diatur hukum Islam, orang kafir pun akan hidup aman di dalamnya, tidak akan dipaksa masuk Islam selama dia tidak mengganggu Islam. Paham ya? Nah, begitu. Ya. Dia akan merasakan kenikmatan juga orang kafir. Jadi karena kan Indonesia itu beragam, ya, budayanya, adatnya, agamanya, jadi bermacam-macam orang hidup di Indonesia. Faktanya sejak lahir sudah macam-macam. Jadi rasanya kalau misalnya diperintah oleh hukum satu agama tertentu satu saja itu sepertinya bagaimana? Ya itu lain? Ada. Ya. Jadi ada beberapa apa namanya. Mereka cara hidup mereka yang tidak bertentangan dengan Islam ya dibiarkan. Oh. Kalau yang bertentangan terus dinasehati, jangan ini tinggalkan, nanti akan rusak ya. Nanti ya kan gitu. Jadi kalau tidak bertentangan ya dibiarkan, memang urusan dia ya, begitu. Jadi apa begini, jadi memang begitu, memang dunia ini hanya bisa baik kalau diatur dengan Islam. Diatur, dan itu masuk akal, diatur dengan hukum yang menciptakan dunia. Kadang-kadang ada orang membantah, lalu saya beri contoh yang mudah dipikir, mudah dipahami. Kalau Anda memberi mobil supaya tidak cepat rusak, Anda mesti memelihara mobil itu. Siapa yang bisa memelihara peraturan cara memelihara mobil itu siapa? Jawabnya benar, hanya pabriknya, ya kan? Hanya pabriknya yang bisa. Yang ya. Buat, ya. Nah, ini contoh aja. Demikian pula dunia, demikian pula negara dunia, hanya bisa baik kalau yang mencetak dunia itu menurunkan peraturan, lalu kita pakai peraturan itu, gitu loh. Nah, jadi pada umumnya orang yang menolak Islam setelah diterangkan, pada umumnya hatinya itu sebenarnya akalnya menerima, tapi masalahnya anunya itu yang kurang, yang selalu istilahnya itu menolak ya. Yang menolak itu apa istilahnya? Hawa nafsu, ya hawa nafsunya ya. Tapi intinya Islam kan juga leluasa yang Ustaz, sifatnya hanya menasihati, kalau diterima monggo, kalau tidak kan? Tidak, itu tidak boleh dipaksa. Dan orang kafir yang tinggal di negeri Islam juga akan diperlakukan adil. Tidak dipaksa masuk Islam, dinasihati kalau mau. Keperluan apa-apa,
kepada dunia ya diberi oleh pemerintah begitu. Oke, Ustaz. Kemudian Ustaz, misalnya pemimpin harus memimpin dengan hukum Islam, itu apakah mesti harus dengan mengganti peraturan dan undang-undang? Bukankah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, itu sudah menjamin ketuhanan Yang Maha Esa sebetulnya? Lah ya, begini, orang juga salah memahami Pancasila. Saya memang nggak berani menentang ijtihadnya ulama, ya kan? Ketuhanan manusia itu kan usulnya dari ulama. Nah, jadi berarti Pancasila itu berdasar tauhid. Betul. Lah, konsekuensinya yang berdasar tauhid itu negara harus diatur dengan hukum yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mestinya begitu setiap pemerintah ini, bukan hanya ketuhanan Yang Maha Esa itu diucapkan dengan mulut, tapi juga harus di samping dipercayai. Diyakini ketuhanan Yang Maha Esa juga harus diyakini hanya hukum Dialah yang bisa mengatur negara yang diciptakan oleh Dia, kayak begitu. Nah, ini ya. Yeah. Jadi keyakinannya memang harus betul-betul dibangun, dikuatkan, gitu. Iya, begitu. Meskipun mungkin dalam praktek bernegara kan aturannya bisa jadi ABCD, kalau spiritnya untuk menjalankan perintah Tuhan Allah sebetulnya mungkin intinya juga sebetulnya sudah spiritnya menjalankan. Pokoknya kalau Allah, sudah hukum Islam berlaku, semua Pancasila itu dijalankan sudah otomatis. Iya kan? Jadi bukan hanya saja. Yang penting kan spiritnya seorang pemimpin itu nggih Ustaz. Iya, iya. Kalau undang-undangnya sudah ada bisa dilanjutkan. Iya. Enggak perlu diganti sebetulnya kan begitu. Iya. Yang penting spiritnya. Enggak. Harus undang-undang Islam yang dilaksanakan. Tapi kalau ada sesuatu yang belum ada undangannya dengan Islam, boleh membuat undang-undang dengan tidak menyalahi. Misalnya di dalam Quran tidak ada undang-undang lalu lintas, itu tidak ada. Iya. Ya kan? Maka boleh orang begitu ya selanjutnya. Tapi kalau sudah ada, pakai undang-undang itu. Karena undang-undang yang diturunkan Allah itu paling benar, paling baik, dan paling sesuai di semua zaman. Begitu. Ini mudah-mudahan para pemimpin kita bisa amanah ya. Ya, mudah-mudahan. Kita selalu doakan mudah-mudahan nanti capres-capres kalau saya terpilih jadi presiden diberi petunjuk oleh Allah, ya kan? Yang merubah hatinya itu bukan surat saya atau dakwah saya, tidak, yang merubah hati hanya Allah. Kita hanya sekedar menasehati. Intinya menasehati. Tidak boleh memaksa, menasehati saja. Oke, Ustaz. Kemudian kalau menurut Islam, Ustaz, syarat seorang pemimpin yang baik itu harus seperti apa, Ustaz? Nah, itu tadi. Seorang pemimpin yang baik itu imannya benar, tauhidnya benar. Kemudian dia mengatur negaranya hanya dengan hukum Islam. Sudah. Itu pemimpin yang baik. Hanya dengan hukum Islam. Cintai rakyatnya, takut kepada Allah ya. Iya. Jadi rakyatnya dibantu. Rakyatnya itu dididik ya. Dan itu ada dalam Quran. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati lan-nur. Walladzina kafaru awliyaumut tauhid yukhrijuna minadz-dzulumat. Allah adalah pemimpinnya orang beriman yang ajarannya kalau diamalkan akan mengeluarkan manusia itu dari hidup gelap menjadi hidup terang. Artinya dari hidup yang rusak menjadi hidup yang baik. Tapi kalau diamalkan dengan Quran dibimbing menjadi hidup yang baik. Insya Allah bisa diajak ke surga begitu. Jadi itulah hasil kalau ingin baik negara ini dan rakyatnya, satu jalannya satu saja, pakai hukum Allah. Oleh karena itu ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan hukum yaitu Quran Sunnah, bukan dibiarkan hidup seenaknya, tidak begitu. Paham ini ya? Nah, ini hanya kadang-kadang ya orang tidak mau terima ini karena hawa nafsu. Ya kan, untuk mendapat surga harus sabar dulu kesulitan di sini. Ya. Jadi inilah tujuan kita memberi itu. Tapi saya enggak ngerti alamatnya yang satu Pak siapa? Jakarta itu, yang nomor satu itu Anies. Anies ya. Sudah saya
kebetulan anak saya Abdul Rahim Darwati kemarin ke Jakarta, saya titipkan. Meskipun tidak ketemu, tapi sebenarnya. Kemudian yang kedua, yang nomor dua, Pak Prabowo Gibran. Prabowo, ya? Wakilnya kan anaknya presiden. Ya. Saya sampai datang ke sana, wali ke kota. Kantornya wali kota, Solo, ya. Tapi tidak bisa ketemu. Gibran, ya. Ya saya serahkan saja, tolong sampai Gibran. Sebenarnya. Kemudian yang ketiga, yang nomor tiga sekarang ini Ganjar, sedang ya? Diusahakan untuk sampai. Untuk dikirim sampai. Gitu. Jadi kewajibannya sebagai seorang Muslim, apalagi seorang ulama, yang penting menasehati. Menasehati, harus menasehati. Perkara dijalankan atau tidak itu urusan dia sama Allah nanti. Ya kita tidak bisa merubah hati. Nabi pun tidak bisa merubah hati orang. Ya yang merubah itu hanya Allah. Kita hanya menasehati saja. Ya kan? Itu saja tujuan kita, tidak lebih dari itu. Jadi agar supaya nanti di akhirat kita itu apa namanya punya alasan bahwa kita sudah nasihat. Itu ada dalam Quran. Yahudi itu kan paling jelek. Kalau dinasehat itu telinga ditutup dengan lalu wah. Tapi masih ada ulama yang terus menasehati. Lalu diingatkan sama kawannya, untuk apa menasehati orang yang mau diadab oleh Allah yang begitu jelek? Jawabnya ulama yang tadi, ma'dhiratan irabika walalam yatakun, supaya kita punya alasan diadab dong. Tapi barangkali siapa tahu dia bisa menjadi orang bertakwa. Jadi tidak boleh putus asa. Itu. Nasihat tidak boleh putus asa ya. Nasihat. Di dalam surat ini yang kita kirimkan itu, di samping surat nasihat saya, terus saya santumkan dengan fatwa ulama-ulama mengenai dosanya orang tidak mau ngadu dengan hukum Islam. Terus saya juga kirim surat tembusan yang dulu sudah kita kirim ke ini Pak Jokowi, ya? Pak Jokowi yang ditandatangani 7 berapa orang saya sama orang NU itu masuk itu saya masukkan ke dalam lampirkan. Lalu saya masukkan di dalamnya juga ada ucapan seorang alim bahwa saya akan selalu mengatakan yang benar. Kalau saya mengatakan yang benar, saya pun akan mati. Tidak mengatakannya benar juga akan mati. Maka saya harus selalu mengatakan yang benar. Meskipun saya itu diburung, dibunuh oleh burung, digoda macam-macam. Ya. Ada di situ. Isinya itu diantaranya. Isinya. Ustaz, kemudian Ustaz, antara ulama dan umaro ini sebaiknya hubungannya harus seperti apa? Ya itu, hubungannya harus selalu erat. Harus erat. Jadi umaro ini penasehatnya. Apa namanya? Ulama ya. Bukan ulama, apa pejabat negara ulama, ini umaro, yang umaro, melaksanakan ya. Umaro ini. Dan harus dinasehati oleh ulama gitu. Harus dijalankan ini jangan salah dinasehati begitu. Iya, ya, jadi bukan itu. Apakah ulama juga harus masuk terlibat ke dalam pemerintahan? Boleh, asal niatnya memang untuk itu, menasehati, bukan cari dunia. Boleh. Kalau masuk ke dalam pemerintahan cari urusan dunia, rusak itu. Betul. Ya, karena tapi tujuannya masuk DPR, masuk ini, tujuannya memang untuk membela Islam. Jadi betul-betul untuk itu. Betul, gitu. Betul. Jadi tidak ada masalah ya? Ya asal niatnya untuk itu. Ya. Jangan nasihat yang baik. Untuk menggunakan, karena menurut Nabi, jadi menghadapi tantangan orang kafir itu ada tiga. Satu, kalau mampu dengan tangan, yakni dengan si fisik, perang, jihad. Kalau mbak mampu dengan lisan, yaitu dengan nasihat berupa ucapan maupun surat-surat itu. Kalau tidak mampu dengan hati, ini yang paling lemah iman, yaitu dengan doa. Jangan sampai orang Islam tidak mengamalkan perintah Allah ini. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'un. Berilah nasihat karena sesungguhnya nasihat itu berguna bagi orang mukmin. Paling tidak dengan doa. Oke, Ustaz. Ini nanti kan menjelang pemilu nggih, Ustaz, kan? Februari 2024 tanggal 14 kita memilih pemimpin itu.
menurut Ustadz umat Islam sebaiknya bagaimana menyambut pemilu, Ustadz? Ya, kembali kepada kalau memang pemilu itu bisa menguntungkan orang Islam, ya kita ikuti. Artinya calon-calon presiden ini kalau ada yang kita pilih bisa menguntungkan Islam, ya kita ikuti. Jadi gitu. Umat Islam harus berpartisipasi, harus memilih ya? Harus memilih, tapi memilih betul-betul dia yakin yang dia pilih itu nanti akan betul-betul mengatur negara ini dengan hukum Islam. Meskipun pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jadi, gitu. Sebaiknya tidak golput ya, ya? Harus partisipasi ya. Sebaiknya tidak golput ya, harus berpartisipasi. Ya itu ya. Kalau memang dia yakin di antara calon presidennya ada yang baik. Yang baik dalam pengertian menggunakan kedudukannya untuk membela Islam. Di antara ketiganya mungkin ya pasti ada yang baik ya Tadja. Ya maaf ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kan sama-sama belum tahu. Iya, belum tahu. Untuk memimpin ke depan ya. Ini partisipasi umat Islam kan memang dibutuhkan Ustadz ya. Untuk sukseskan ya. Iya. Ya. Tapi jihad tidak harus berperang ya Ustadz ya. Enggak, tidak harus, enggak boleh ngawur. Iya, banyak cara jihad kan dia terbukti nasihat. Enggak boleh jihad, terus ngebong ya. Ngalor ngidul enggak karu-karuan. Enggak boleh begitu tuh. Jadi, Nabi itu pada suatu saat akan memerangi satu wilayah. Setelah dia akan perangi, mendengarkan suara adzan, tidak jadi. Jadi artinya kalau di dalam negara meskipun bukan Islam, tapi kalau dalamnya ada orang Islam itu jangan kekerasan, jangan dibom itu tidak boleh. Terorisme ngebom tidak boleh. Alasannya ya. Karena itu mesti merugikan. Ya kan? Lalu jihad ini bisa diusahakan caranya bagaimana. Macam-macam ya, yeah. Menahan hawa nafsu juga jihad, yeah. Bermacam-macam. Ustadz, terakhir Ustadz mungkin, sebetulnya negara kita sampai hari ini, menurut Ustadz kan meskipun mungkin ya tidak secara de facto dipimpin dengan hukum Islam, tapi sebetulnya kan Islam di Indonesia bisa berjalan dengan cukup baik Ustadz, perkembangannya ya bisa istilahnya menjalankan syariatnya juga, bahkan banyak tokoh-tokoh yang umat Islam juga ya kan, kemudian bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang beragama lain gitu. Apakah sebenarnya sudah cukup bagus Indonesia itu? Ya baik tapi belum sempurna. Oleh karena selalu kita nasihati dan kita harus yakin satu-satunya jalan harus diatur dengan hukum Allah, sudah itu satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Tapi sebelum bisa ya dengan apa saja jalan yang baik gitu, gitu ya kan? Ya memang sudah dia. Tapi memang perlu diketahui ya, di dalam buku namanya Menjadi Ahli Tauhid di Akhir Zaman itu diterangkan di antara cara Yahudi menghancurkan Islam itu bukan dengan senjata saja, tapi membuat pendidikan Islam Yahudi. Lalu ajarannya Islam hanya dipersempit ibadah. Pokoknya yang penting ibadah pada Allah, tidak usah urusan negara, itu urusan manusia, bukan urusan Allah begitu. Karena Yahudi kan sekarang banyak yang kena doktrin, ya. Itu. Doktrin, ya. Nah, sudah merasa kalau sudah sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sudah merasa mengamalkan Islam secara sempurna, tidak. Mengamalkan secara sempurna, semua hukumnya harus diamalkan pada perintah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Jangan asal satu syariat pun ditinggalkan. Nah, itu tidak mungkin kalau di dalam sistem pemerintahan. Mungkin terakhir Ustadz yang ingin kita juga tahu Ustadz. Kira-kira apa ya, hikmah apa yang bisa dipetik oleh Ustadz atau umat ini setelah Ustadz juga pernah menjalani apa ya masa penahanan dari pemerintah. Apa yang bisa nasihat dan yang bisa kita ya itu tadi memang dunia itu kata Rasulullah penjaranya orang beriman. Jadi kalau kita itu menyampaikan Islam yang benar itu mesti dituduh nanti. Saya ini kan dituduh teroris padahal saya tidak pernah bunuh orang, ngebom tidak pernah ini. Tapi mengapa itu teroris? Karena dakwah saja itu isinya hanya menasehati. Aturlah negara ini dengan Islam kalau ingin selamat. Gitu saja. Nanti katakan. Ya. Sehingga Pak Misdan ketika saya diisolasi ke Bogor dan tidak boleh dikunjungi, Pak Misdan protes. Apa yang Bapak takuti dari Ustadz? Orangnya sudah tua. Kalau jalan pakai tegan. Tidak pernah bunuh orang, tidak pernah ini, tidak pernah.
yang Bapak takut itu apa? Kok sampai diisolasi? Jawabnya, Abu Bakar itu yang dia takuti omongannya, katanya. Ya, Nabi pun ditakuti omongannya oleh orang kafir. Ya, gini, ya sudah ada nih. Nuhun sangat Ustaz, ya. Nasihatnya mudah-mudahan bermanfaat bagi ya, 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 untuk kebaikan ya. Khususnya untuk para calon pemimpin ya, kita ya. Ke depan bisa. Ya, ya, ya memang kita harus harus mencintai negara ini, harus berusaha supaya selamat ya. Betul. Jadi saya ini memang berusaha supaya negara ini selamat, negara jangan sampai anu gitu. Ya, sayang juga ya Ustaz dengan Indonesia. Ya. Ya. Ya Ustaz, matur nuwun sangat mudah-mudahan apa yang kita bicarakan membawa kebaikan untuk kita semuanya ya Ustaz sebagai nasihat. Amin, ya, amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.